Ya, pemirsa, empat wisatawan yang tengah berkemah di perbukitan Loko Sengkiki, Lombok Barat harus dievakuasi setelah diserang sekawanan lebah. Keempat wisatawan itu ditemukan pingsan hingga harus dilarikan ke puskesmas setempat. Ya, berhasil satu orang dievakuasi lagi. Satu persatu, wisatawan yang sedang berkemah di Bukit Loco Senggigi, Lombok Barat ini harus dievakuasi petugas. Empat wisatawan ini ditemukan dalam keadaan pingsan setelah diserang oleh kawanan lebah. Tim Damkar dan Satpol PP setempat dikerahkan untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Ada empat orang yang memang sempat pingsan di lokasi. Sementara yang 11 orang lainnya sudah duluan turun dan selamat. Nah, yang empat orang ini yang kemudian dievakuasi oleh tim dari Pol PP yang kebetulan patroli naik. Keempat korban merupakan pencinta alam, warga Batu Layar yang rutin menggelar kegiatan perkemahan di Bukit Loco Senggigi. Mereka kini telah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan medis. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bu Zakir, iNews melaporkan.